Oke, hari ini kita akan belajar mengubah penjumlahan menjadi perkalian. Contohnya misalnya nomor 1, 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, sama dengan titik-titik kali titik-titik. Maka kita hitung. Ada berapa limanya? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4. 4 ini merupakan bilangan, namanya bilangan pengali. Nah, bilangan yang dikali berapa? Yaitu 5. Nah, jadi 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 4 kali 5. Lagi yang kedua, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik kali titik-titik. Nah, mari kita hitung berapa banyaknya bilangan 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis di sini adalah 5. Namanya bilangan pengali. Nah, berapakah bilangan yang dikali tadi? Adalah 4. Seperti itu. Satu lagi. Misalnya bilangan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan titik-titik kali titik-titik. Kita hitung lagi berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ditulis 4 kali bilangan yang dikalinya adalah 3. Sudah.